Selamat datang di channel Barakal.com. Di video kali ini, Barakal.com akan memberitahu kalian aplikasi video call. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Barakal.com supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dulunya layanan video call memang jarang digunakan, terlebih dibutuhkan PC atau laptop untuk melakukannya. Namun seiring berjalannya waktu dan cepatnya perkembangan teknologi, aplikasi video call sudah banyak tersebar. Bahkan tidak sedikit orang merasa bingung hendak menggunakan aplikasi yang mana untuk sekedar melakukan video call. Mungkin aplikasi video call terbaik yang Barakal.com rekomendasikan berikut ini dapat membantu Anda menemukan jawabannya. Yang pertama, Google Duo. Hadir aplikasi bernama Google Duo. Aplikasi ini terbilang populer dan sudah diunduh lebih dari 1 miliar pengguna. Sepertinya hampir seluruh dunia menggunakan aplikasi yang satu ini. Google Duo sendiri menyajikan tampilan yang sederhana dan dapat diandalkan. Selain berfungsi di smartphone, aplikasi ini juga dapat digunakan pada tablet. Yang kedua, Skype. Siapa yang tidak kenal aplikasi ini? Aplikasi ini terkenal dengan panggilan videonya. Tidak hanya digunakan pada Android, Skype juga dapat digunakan pada sistem operasi lainnya. Perlu Anda ketahui, aplikasi ini juga telah menambahkan fitur baru berupa layanan SMS dan panggilan suara. Yang ketiga, Line. Line turut berpartisipasi dalam menyajikan layanan video call. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 500 juta pengguna dan dapat digunakan pada lintas platform. Selain kemampuannya dalam video call, Line juga menawarkan sound text, suara, panggilan suara, dan lainnya. Terlebih, terdapat stiker yang keren dan lucu untuk menambahkan keseruan dalam menggunakan Line. Yang keempat, Messenger. Tidak ketinggalan, Facebook juga turut meramaikan aplikasi panggilan video. Dengan berbekal Messenger, Anda dapat melakukan panggilan video dengan sekali tap. Namun, sebelum melakukannya, pastikan orang yang Anda tuju juga telah menginstal aplikasi Messenger di perangkatnya. Yang kelima, WhatsApp Messenger. Aplikasi bernama WhatsApp Messenger dikenal sebagai pesan secara online dengan menghubungkan kontak yang ada di ponsel. Terlepas dari itu, aplikasi ini juga memiliki fitur video call. Fitur video call-nya pun tidak kalah dengan aplikasi lainnya. Hebatnya, saat Anda sedang melakukan panggilan suara, Anda dapat mengalihkan ke panggilan video jika sudah terhubung. Yang keenam, Instagram. Selain digunakan untuk melakukan video call secara personal, Instagram juga memungkinkan panggilan video grup. Dalam panggilan grup, Anda dapat melakukan dengan lebih dari 5 orang. Tepatnya, Anda dapat melakukan panggilan video grup dengan 6 orang. Untuk menggunakan video call di Instagram, Anda cukup menuju ke halaman direct message orang yang Anda tuju. Yang ketujuh, Imo. Imo merupakan panggilan video sederhana untuk Android dan iOS yang mendukung semua jaringan, baik itu 2G, 3G, 4G, atau Wi-Fi. Aplikasi ini belum menawarkan fitur lainnya kecuali chatting, voice call, dan juga video call. Walaupun demikian, aplikasi ini digadang lebih hemat kuota dibanding aplikasi lainnya. Yang kedelapan, Tango. Aplikasi video call selanjutnya yaitu Tango. Aplikasi ini terbilang memiliki kualitas panggilan video yang baik dan memiliki layanan pesan suara. Selain itu, Anda juga dapat membuat grup bersama teman atau orang lain dengan melakukan berbagai chat seru melalui Tango. Jadi, segeralah download aplikasi Tango dan rasakan keseruannya. Yang kesembilan, WeChat. WeChat juga tidak mau kalah dengan aplikasi lainnya. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan chat, panggilan suara, hingga panggilan video dalam grup. Kualitas video yang ditawarkan pun terbilang bagus. Aplikasi yang telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna ini pastinya tidak perlu Anda ragukan lagi. Yang terakhir, Hola. Hadir aplikasi bernama Hola. Aplikasi ini terbilang berbeda dengan aplikasi lainnya karena Hola memungkinkan Anda untuk mencari teman video call secara acak.
Jika dirasa tidak cocok, Anda dapat menggeser bagian video untuk mencari teman lainnya. Bahkan aplikasi ini dapat mencari teman hingga ke luar negeri. Ya, itulah beberapa aplikasi video call terbaik yang Barakal.com rekomendasikan untuk Anda gunakan. Masing-masing aplikasi tentunya memiliki fitur andalan. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Barakal.com supaya lebih maju dan semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Thank you.